Ini Rosi pakai tebal sama dengan astronot, Samantha lagi. Pakai tebal-tebal sama dorang. Karena apa sekarang? Rain, rain, go away. Dingin sekali. Di luar dingin sekali. 1 derajat di luar. Lihat mami kita ini pocket, terus ini bola pocket biasa ke ini. Coba let's go. Mau satu backpack dulu. Nih. Hari ini P dingin sekali, jadi anak-anak pakai tebal-tebal. Dia mau pakai tuh jaket kulit juga. Rosi pakai tuh sepatu itu. Tubuh satu supaya enggak itu. Dingin sekali, jadi mereka harus pakai tebal-tebal. Inginnya 1 derajat. No, 110. 1 derajat bukan 110. Tumbet dengan Rosi. Situ. Kita pegang ke kamera. Ini Met Rosi lagi bercerewet di situ. Aduh, hujan keras. Ngilang. Mati dulu. Oke, okay, ikut Rosi. Lihat guys, karena dingin sekali sampai ini dia salju di Oto. Dingin sekali, 1 derajat ini. Besok -1. Lihat nih, dingin sekali. Ini mobilnya saya parkir di luar, jadi dia sudah ada salju-salju ini nih. Lihat. Lihat ini saljunya. Ini di luar. Kalau ini dari garasi saya keluarin, jadi dia tidak ada salju ya. Ini dia nih, lihat nih. Salju di mobil yang di luar. Dari semalam dingin sekali. Tuh saljunya tuh. Sudah biar Jo. Lihat saljunya guys. Ini di mobil. Salju. Lihat mereka, pakai baju begini guys. Karena dingin sekali hari ini sama besok. Snow. Di cuacanya. Di cuaca itu dingin snow sekali. Does snow melt from water? What about sun? Yes, it does melt from sun. No. Gelap semuanya ini. Wah, ada kilat. Tadi telepon saya bunyi. Terus dia bilang di sini guys mau ada katanya flash flood warning. This area mau ada itu katanya. Mau ada banjir. Ini nih di sini nih. Tadi dia bunyi saya sampai kaget. Karena hujan seharian. Lihat ini nih. Ini kita lagi antri di sini, mobil-mobil pada pakai lampu semua. Sekarang saya ikut pakai lampu aja ya. Biar itu biar kelihatan. Sudah setengah hari ini hujan. Lihat nih pada macet begini nih. Mereka berebutan mau masuk. Lihat itu yang di sana. Mereka sana. Satu persatu dianterin sama gurunya. Guys, bak kabut di luar. Nah, lihat di sana bak kabut. I can see everything. Man, lihat tuh enter sky yang ada palia. Man, ini Desember ini. Ini Desember ini pe. Man.
Men welcome December ini. Satu hari kita snow di Kanada. Ya udah, Lihat berkabut. Oke. Itu sedang botol ke di jalan sana lagi. Sebentar lagi kita boleh pegang lagi. Sudah cepat di bawah sini mau taruh di sana. Tadi go. Nggak naik dong, kalau nggak taruh di belakang naik. Naik dulu ngoni. Naik. Taruh di belakang. Ya, taruh di belakang ini botol-botol. Masih ada, Mami? Mana? Di dalam. Wei, ngoni lah ambil 4. Berapa ada di belakang? Berapa di belakang? Oke, okay, thank you for watching. Sekarang saya sudah mau pulang. Saya mau ngedrive. Saya mau pulang ya. Dingin sekali di luar. Katanya 44. Lihat tuh di sana tuh hujan. Sudah hujan-hujan, rintik-rintik. Rintik hujan di sana, tak sederas air mataku. Sekarang saya sudah selesai belanja. Itu belanjaan saya. Sana. Terus. Astaga, itu kotak kaca ada tak buka ya. Ini sudah tidak kabut seperti tadi ya. Sudah agak lumayan. Tapi dia sudah gerimis. Ini dia nih. Saya baru selesai belanja ya. Ini hampir $50. Saya beli beras India ini guys. Basmati. Ini beras bagus sekali. Dia gulanya kurang. Jadi bagus sekali. Ini saya 1 poundnya. Kurang dari setengah kilo. Dia $1.52 ya. Jadi ya hampir 20 ribu lah dia satu. 1 pound. Ini berapa pound kali? 4 apa 5 pound. Jadi saya hanya beli ini. Jadi saya beli sayur-sayur dan ini. Terus yang pewangi sana, wangi sekali snuggle yang sana itu harganya $3, hampir $4 ya. Itu makanya dia wangi sekali. Terus ini airnya guys, ini 2 gallon. Ini 3 sama 3-3 ya. Jadi 1 gallon dia itu 25 sen. Jadi ini ada 11 gallon. Jadi $2.75 ini airnya. Ini makanan saya ya. Saya sudah lapar. Inilah yang beras saya beli tadi. Basmati. Ini Ricaroa. Terus sana brokoli. Ini Katimu Jepang, orang Manado bilang. Labu siam. Terus ini rica ikan bakar. Karena kayaknya tidak terlalu pedes. Di rumah cuma saya sendiri ya. Anak-anak tidak ada. Saya maunya pakai tangan kalau makannya. Kayaknya kalau tidak pakai tangan tidak seru. Jadi saya makan pakai tangan. Saya sudah lapar. Antar anak-anak, terus saya belanja. Sampai di rumah saya kelaparan karena saya belum makan. Di sini sudah jam, sudah mau 10:30. Lihat nih, roa, roti Jepang,
Rabu siang. Ini rica ikan bakar. Ini brokoli. Makannya begini aja. Lapar sekali ya. Udah kelaparan. Karena saya biasanya kalau malam saya sudah tidak makan ya. Jadi lapar ini. Jadi jam segini harus makan. Di rumah sepi sekali ya. Karena cuma saya sendiri di rumah. Anak-anak lagi di sekolah semua. Sebentar mereka pulang jam 12. Setiap hari Jumat minimum day. Jadi jam 12 saya harus jemput mereka. Hari terakhir ke sekolah. Kayaknya banyak sekali ya. Biar sudah dia perantauan, tapi roa tidak pernah terlupakan. Saya ada roa terus di kulkas. Itu emergensi kalau kita tidak ada makanan ya, terus mau yang pedes-pedes, tetap ada roa. Karena anak-anak juga sudah biasa makan. Apalagi si Rose ya. Kalau saya tidak pakai cabai, yang pedes-pedes begitu, dia katanya pakai rica. Yang paling jago pedas di rumah si Rosie. Kalau Samantha sama Matthew, mereka nggak begitu suka makan sih pedas. Tapi yang paling jago sudah si Rosie. Pernah di restoran, dia mau cobain dedinya punya nasi goreng. Terus dedinya kasihin sama dia. Terus dedinya tanya, enak Ros? Enak racun katanya. Kita pada ketawa semua. Habis dia bilang enak racun. Dia makan sih. Ini tangan saya ada begini karena kalau musim dingin kadang-kadang ini tensoplast, kita sudah tahu tangan kita kegores di mana. Jadi kayaknya perih ya, sakit, jadi aku pakai aja tensoplast. Kan sudah dicuci tanganku. Jadi it's okay lah. Makan pakai atau orang tua di kampung yang asli, ini sendok yang paling bagus untuk makan. Jadi saya kalau pakai makan pakai tangan, saya ingat orang tua saya. Maksudnya bukan saya tidak pernah ingat orang tua saya ya. Saya ingat pesan mereka, makan pakai tangan the number one. Kalau kita sudah cuci bersih-bersih ya, why not? We can eat by my hand. This hand is clean. Udah dicuci. Kukunya habis nih. Lihat, satu porsi. Ini sudah sekalian makan. Ini sudah sekalian makan siang ya. Jadi saya makan satu piring. Karena dingin-dingin.
Oke. Makasih ya. Thanks for watching. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye.